Pelangi, 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 pelangi. Itu loh kan. Tapi nyelup wes. Nah. Coba nanti ini ya. Nanti bisa mencelat apa enggak ya? Oh. Ya, yo yo. Woi. Kak, kamu tuh puasa malah main HP terus, Kak Dimas. Kamu tuh nggak bantuin Bunda, ini malah kamu malah main HP terus. Yuk nyari aktivitas apa gitu yuk. Oke, ini kan sore kan, mendingan kita apa ngabuburit aja yuk. Di sirkuit atau kemana gitu kan, kita nggak lama udah nggak nilai sirkuit. Ke sirkuit aja yuk daripada nggak ngapa-ngapain. Pakai kostum ya. Terserah mau pakai kostum juga nggak apa. Aku juga. Kakak Dimas mau pakai kostum. Iya. Yaudah ya, berarti sekalian nanti pakai kostum aja. Ini biasa ini. Nih kamu ikut ngabuburit gak, Nak? Nak. Si Nak ikut ngabuburit gak? Oke teman-teman, kita mau ngabuburitnya sama Didin biar ada aktivitas. Soalnya kalau di rumah tuh paling main HP dan ini kan udah sore, kita sambil nunggu buka puasa, jadinya kita mau jalan-jalan ke sirkuit dulu atau kemana ya Kak ya. Oke, kita mau ganti baju dulu itu mereka kakak-kakaknya. Oke teman-teman, sampai ketemu di sana. A few moments later. Oke, udah siap? Udah. Oke. Ya udah, yuk berangkat yuk, langsung kita gas mengalor. Banget tuh ya. Jangan bilang ngelak. Ini kan konsepnya gini Kak. Trail itu sama dengan olahraga Kak. Jadi olahraga walaupun kita seolah-olah tuh kayaknya duduk tenang kan. Nah, padahal itu kita olahraga. Ini kayak tangan, kaki, otot-otot kan pada tegang semua kan. Seperti itu. Gimana ini Jim? Kalau ini kita berapa kali putaran mungkin nanti akan menjadikan sebuah hal yang menjadikan kekeringan. Soalnya itu parah sih. Kita muka. Wah, muka kan itu juga boleh. Kan ini nanggung juga kan, ini udah sore. Apa kita nyari kegiatan lain aja, Din? Iya, soalnya tadi pas... Sek, gini aja. Ayah punya ide. Atau ayah nyari itu aja. Tak nyari bambu, terus nanti tak buatin mercon bumbung. Mau nggak? Mercon bumbung itu apa? Ya, itu meriam yang dari bumbung. Nanti dikasih... Ada dikasih apa? Minyak tanah, terus apa nanti kalau di... Itu kayak mercon, Dim. Ya, yaitu, ya mungkin dulu. Mendingan ayah buat dulu tak nonton kayak apa sih bumbung tuh. Yeah. Oh gitu berarti. Yeah. Ya kita kamu nunggu di sini aja ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini diparkirin, ayah tak nyari bumbung. Yuk parkirin dulu nih. Taruh. Dim, kamu tunggu di sini ya. Iya. Yeah. Ayah mau nyari itu di atas kan ada bambu itu banyak. Yeah. Ayah tak nyari ke situ ya. Iya. Yeah. Oke. Ini untung masih ada yang kemarin itu buat nanti. Ada leh. Kayaknya lama banget ya kak ya. Aku juga nggak tahu Dim. Kita tungguin aja lah, nanti kalau kita bantu malah kita yang capek. Iya ya.
Nah ini tak potong segini, Dim. Iya. Nah, ini nanti. Ini kan dikasih itu kan, ini dilobangin, ini lobangin sampai sini. Tapi kamu pasti masih belum paham kan? Aduh, gimana sih konsepnya? Oh, aku tuh tahu nanti tuh kayak di sini tuh ada bolanya, habis itu di situ tuh kayak apa? Biar gitu tuh langsung bisa. Oh, ya, ini enggak. Nanti kita megangin nanti keluar bolanya gitu. Jangan dipegang, ini bahaya kalau dipegang. Ya udah, langsung tak proses aja ya. Iya. Oke, bentar. Proses aja tak nyuruh minta bantuan omnya itu. Oke. Bentar, kamu nunggu di situ aja. Ayah kok lama banget sih? Ini udah mau buka ini. Halo. Pelangi. Itu loh kak pelangi. Itu kok bisa ada pelangi? Gimana ya Cikim ya? Itu ada bidadari lagi mandi kak. Hah? Masa gitu? Iya. Kamu tahu dari mana? Dari Upin Ipin. Beda, Upin Ipin itu kan apa itu naga. Kan sama bidadari. Aku juga nggak tahu. Oke, jadi kayak gini teman-teman cara pembuatannya. Oh ini sampai bawah ini loh. Ini mainannya ya, zaman waktu dulu kecil. Sekarang udah gede ya, ya tetap jadi mainannya. Ini dikasih ini biar kuat teman-teman, nanti biar kalau pas meletus itu nggak sampai pecah. Nah ini kekuatannya ini. Tinggal ngerapiin lubangnya aja, ini udah tak tembus sampai sana ini teman-teman. Capek teman-teman, ayah lama banget deh. Sampai ini aku mau pingsan. Pink sama sun, sun itu apa ya? Bahasa Inggrisnya tuh sun itu matahari kayaknya. Sun berarti matahari pink. Matahari pink. Ya aku matahari pink ya teman-teman. Ini lama banget nih, nggak tahu ayah keringetan gini. Ayo kak, bangun. Itu apa? Udah tak siapin ayah merconya. Ngantuk ya. Meriamnya. Wah, kamu ini ngantuk nggak di hutan, nggak di mana ngantuk terus. Nah ini. Oh, aku tahu cara bunyinya gini. Ini kan langsung. Apa itu? Enggak, ini loh. Oh, Tim. Aku tahu. Ini enggak, sebentar. Ini apa? Namanya kan ini minyak tanah. Minyak tanah. Aku enggak tahu. Nah ini ditaruh sini, bentar. Wajuh koreknya nggak bawa korek ya? Pakai harus metode orang zaman dulu ya? Metode zaman dulu aja. Gitu. Ya, bentar ya. Nah. Hah? Nggak jadi karena itu lilinnya. Langsung ke situ. Ini tuh ya? Ini pakai ini teman-teman. Nah. Ini tuh harus dipanasin dulu. Kalau panas nanti itu bisa. Taruh sini ya, taruh situ lah. Oh, manasin tuh aku tahu yang di apa Kak Bah itu loh. Manasin haji. Itu manasiku. Kok lama banget ya? Ini tuh harus dipanasin dulu. Ini kalau dia udah panas nanti baru bisa langsung jeder nanti teman-teman. Itu ya konsepnya. Nah, ini kan minyak tanah. Iya. Ini belum seberapa. Ini anu loh. Kan kalau main harus ada pengawasan orang tua ya. Iya. Soalnya ini ya tidak dianjurkan sih. Itu kok bisa nyala terus itu? Karena minyak tanahnya. Iya, minyak tanah dan juga sirkulasi udara yang di dalam ini tuh bulat-bulat kan. Panas itu ya. Panas ini dia udah panas ini.
Ya, kamu nyoba? Iya, ya, bentar ini biar jadi dulu. Ini belum jadi ya. Nah, sampai gini. Pelan-pelan. Nah. Ngeri. Nah, ini lagi asik aku. Ini mercon yang paling murah, teman-teman. Murah meriah. Asik banget ya. Itu suaranya sampai dengar pelanginya tambah sempurna, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, ini di tempat Didim kebetulan ada pelangi. Nah, kalau di tempat teman-teman tahu ada pelangi juga, berarti tahu. Berarti tanggalnya dan jamnya kita sama hari ini. Oke? Okay? Yeah. Dim, pelangi itu ciptaannya siapa? Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan ya. Yeah. Ada yang bilang ciptaannya Agung. Itu salah, teman-teman. Kak, kamu mainan yang ini, Kak ya? Sama Dimas ya. Ayah tak manasin yang sebelahnya, yang satunya ya. Oke. Okay. Ternyata ayah enggak bohong. Cuman kayak gini bisa bunyi, aku aja bisa bunyi. Wah, belum nih. Takut sendiri, yaudah mainnya pelan-pelan ya. Asik kok ya. Asik, memang asik. Ini gak bisa habis ini. Ayah berarti minyak tanah tumbasnya pakai keringet ya. Gak kok. Kan katanya Bu Guru kalau ini tuh pakai keringat. Dimas, itu beda, Dim. Itu kalau kamu kerja, maksudnya pakai keringat kan kamu kerja. Kamu ngeluarin keringat, dapat uang, nah baru buat beli minyak tanah. Bukan itu maksudnya uang. Hasil. Yuk, tuh, dua, ya, tiga. Ya. Bisa mencelat apa enggak ya? Oh. Ya, yuk. Woi, nyampe sini. Bentar, Dim, punyamu, Dim. Bentar, Dim. Punyamu ya. Ya, lakukan ini. Ya, coba, yuk. Woi. Hancur lebur, teman-teman. Woy. Kalian main ini ya. Ya, tak main trail bentar ya. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Gimana, Dim? Asik ya? Asik banget ya? Ya, ayah! Punya aku udah bisa banter lo sama punya Dimas. Iya. Masa, coba ya? Tujukin, Dim! Oh. Ini kan namanya itu mercon bumbung. Kalau di tempat teman-teman semua namanya apa ya? Silahkan komen juga. Biasanya beda daerah, beda nama. Wuis! Wuis! Hancur! Gimana asik ya mainan ini? Asik! Ya? Asik! Kak, Didim, ini kan udah sore banget. Iya. Kita mau mandi dulu ya? Enggak. Lagi asik. Kok lagi asik toh? Kalau ngomongin asik ya asik terus. Yaudah kalau gitu kita pamitan dulu sama teman-teman semua aja ya. Ya udah teman-teman, besok lagi ya. Karena ini udah capek juga. Bentar lagi kita berbuka mantap. Biasa-biasa, enak. Iya. Sama makan-makan ya teman-teman ya. Sama jangan, yang kolang-kaling itu. Iya. Dan jangan lupa kalau mainan ini diawasi dengan orang tua. Atau kakaknya gitu ya. Atau mbahnya. Atau buyutnya. Buyutnya juga bisa ada. Ya udah kalau gitu teman-teman, inilah keseruan ngabuburit ala Didim yang mau nge-trail takut haus. Akhirnya kita mainan ini aja yang enggak pakai tenaga, cuma sumat or medar gitu ya. Iya. Oke, yaudah Kak, kita pamit dulu sama teman-teman, Kak. Yaudah kalau gitu teman-teman, kita mau pulang dulu. Iya. Dan dadah.